Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Insya Allah kabarnya baik-baik semua ya. Untuk sementara ini pembelajarannya masih daring. Sabar, karena belum bisa masuk sekolah. Ustazah di sini akan melanjutkan bab 7 kemarin selesai bab semester 1 ya. Bab 7 di sini saya akan membahas rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Ini menjadi renungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tentu kalian pernah bertemu dengan orang yang rendah hati. Anak-anak, entah itu di masjid, di rumah, di lingkungan, insya Allah pernah ya melihat orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati bisa dirasakan dari cara dia berbicara, bersikap, dan berpendirian. Nah, kalau kita punya teman, orang teman itu rendah hati atau tidak, itu bisa dilihat dari apa caranya berbicara, bersikap, dan berpendirian. Kalau berbicara tidak menyombongkan, jadi sikapnya tetap apa rendah hati, terus sikapnya juga apa rendah hati dan punya apa pendirian. Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan orang demikian? Anak-anak pasti senang ya kalau punya saudara, punya ustaz dan ustazah, teman atau teman bermain yang sikapnya rendah hati, pasti apa? Pasti senang. Karena apa? Rendah hati tidak apa? Tidak sombong. Terus tidaklah mengherankan bila orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Kalau kita punya sikap rendah hati, pasti kita akan apa? Punya apa? Punya banyak teman. Tapi kalau sebaliknya, dijauhi apa? Teman. Apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita apa? Tambah senang ya. Betapa bahagianya hidup ini ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Contohnya kita di kelas apa? Dicintai sama teman-teman, tidak dijauhi. Lah, itu karena apa? Punya apa? Sikap apa yang rendah hati. Nah, mari silahkan anak-anak. Sikap rendah hati ini bisa apa? Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai apa? Dalam kehidupan sehari-hari itu kita tidak punya apa? Sikap yang rendah hati. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Meskipun demikian, beliau senantiasa rendah hati, baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan kepada orang yang memusuhinya. Loh, ini loh, seorang Rasulullah mempunyai sikap rendah hati itu terhadap keluarga, sahabat, bahkan orang yang memusuhinya. Rasulullah tetap apa? Sikapnya apa? Rendah hati. Nah, ini bisa dicontoh ya. Terkadang kalau kita sedang bertengkar sama teman, sikap rendah hatinya ada atau tidak? Antara ada dan antara tidak ya. Nah, kita perlu belajar dari Rasulullah. Walaupun Rasulullah dimusuhi, sikap rendah hatinya itu masih ada. Terus selanjutnya, baik dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Jadi Rasulullah itu mempunyai sikap rendah hati, tidak pilih kasih. Jadi semua orang
itu apa? Rasulullah menunjukkan apa? Sikap yang rendah hati. Jika kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal serta keinginan-keinginan yang tidak penting. Kalau kita seorang siswa, ya kita harus apa? Berhemat ya. Misalkan kalau itu tidak penting, ya jangan apa? Berfoya-foya. Jajannya jangan apa? Banyak-banyak. Misalkan anak-anak membutuhkan pensil, penggaris, buku. Lah, apa yang dibutuhkan itu ya dibeli. Misalkan yang lainnya sudah punya, ya udah, nggak usah apa beli. Itu ya hemat. Terus serta keinginan-keinginan yang tidak penting. Misalkan lagi jalan-jalan ke mall. Yang namanya mall itu berjualan banyak sekali ya. Nah, bagaimana kita harus menunjukkan sikap yang hemat. Jangan sampai yang tidak penting apa dibeli semua lah. Itu pemborosan ya. Berarti tidak apa? Tidak hemat. Selanjutnya, nomor 1. Membaca ayat Al-Qur'an tentang rendah hati, hemat, hemat dan sederhana. Lah, silakan anak-anak bisa membuka Al-Qur'annya. Al-Qur'an surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 63 dan Al-Isra nomor surat 17 ayat 27. Sebelum lanjut ke materi, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang mari memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat. Nah, silakan anak-anak membuka buku paketnya ya. Halaman 116. Sudah dibuka? Di sini ada mat asli atau mat tabi'i. Disebut mat tabi'i atau mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dan dhammah diikuti waw sukun. Nah, cara membacanya bagaimana? Dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Nah, di sini sudah ada contohnya. Terus nomor 2, mat wajib mutasil. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Ustazah ulang lagi. Disebut mat wajib mutasil apabila terdapat mat tabi'i diikuti hamzah dalam satu lafaz. Lah, cara membacanya adalah wajib dibaca panjang 3 alif. Nomor 3, mad jaiz munfasil. Disebut mad jaiz munfasil apabila terdapat mad tabi'i diikuti hamzah namun dalam lafaz yang berbeda. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, koma 2 alif atau 4 harokat, koma atau 2,5 alif atau 5 harokat. 4. Mat arid. Disebut mat arid apabila terdapat mat tabi'i diikuti waqaf atau terdapat mat tabi'i diakhiri ayat. Cara membacanya adalah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, koma atau 2 alif atau 4 harokat, koma atau 3 alif atau 6 harokat. Nomor 5, mat iwad. Disebut mat iwad apabila ada huruf yang fathah tanwin terletak pada waqaf atau berhenti pada akhir kalimat.
Cara membacanya panjang satu alif atau dua harokat. Nah, itu ya. Itu silahkan anak-anak bisa apa? Dilihat di buku paket halaman 116 sampai halaman 117. Terus selanjutnya langsung dibuka halaman 119. Di sini ada materi memahami pesan-pesan mulia dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 63 dan Al-Qur'an surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 27. Yang A, Al-Qur'an surat Al-Furqan nomor surat 25 ayat 63. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang jahil yang menyapa kita. Rendah hati disebut tawadhu. Nah, tawadhu ini maksudnya sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus punya sifat yang rendah hati ya. Entah kepada diri sendiri, terhadap Allah, terhadap orang yang jahil, saudara, teman di kelas lah. Kita harus menunjukkan sikap yang rendah hati. Lawan kata dari rendah hati adalah apa? Tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan sampai ya mempunyai sifat yang tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Nah, silakan itu dibuang jauh-jauh. Selanjutnya, pernahkah kamu melihat seseorang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Pernahkah anak-anak melihat, mungkin ya di luar-luar sana ya, ada seseorang yang berjalan, tapi di situ penuh apa? Kesombongan dan besar kepala. Insya Allah pernah melihat ya. Nah, seperti itu jangan apa? Dicontoh, kalau kita memang berjalan, itu apa? Harus memiliki sifat yang rendah hati. Allah subhanahu wa ta'ala sangat melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Allah itu melarang manusia berjalan dengan penuh apa? Kesombongan ya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 37. Nah, di situ bisa dibuka buku paketnya halaman 120. Nah, itu sudah ada ya ayatnya. Terus untuk selanjutnya, Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sikap tawadhu dan menjauhkan dari sifat sombong. Orang yang rendah hati itu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang tinggi hati derajatnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita apa? Harus mempunyai sikap yang rendah hati. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari itu menanamkan suatu yang apa? Kesombongan, sifat kesombongan lah. Itu buang jauh-jauh. Misalkan mempunyai sesuatu, ya kita tidak usah sombong, tidak usah apa? Pamer. Cukup kita apa? Mempunyai sifat yang rendah hati.
Terus selanjutnya dibuka buku paket halaman 122. Al-Qur'an surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 27. A. Al-Qur'an surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 27. Ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka suka sekali berfoya-foya. Nah, dulu kaum jahiliyah sebelum mendapatkan suatu pencerahan cahaya Islam, itu kehidupannya apa? Suka berfoya-foya. Suka menghambur-hamburkan hartanya. Nah, itu ya. Karena apa? Ya, belum apa? Mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Jadi kalau apa? Hidup kita apa? Pemborosan. Itu merupakan bagian dari perbuatan apa? Perbuatan setan. Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma, dermawan, suka memberi. Sungguh indah ajaran Islam. Oleh karena itu, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, silahkan anak-anak bisa hidup yang hemat, sederhana. Ketika teman tidak mempunyai apa pensil, ya apa dipinjemi. Tidak punya buku, ya apa dikasih. Kalau misalkan buku tulis, kalau kita punya banyak, bisa apa memberikan buku tulis kepada teman. Nah, seperti itulah kita bisa beramal dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk selanjutnya, menerapkan pola hidup hemat. Contohnya, 1. Hemat dalam menggunakan air dan listrik. Ketika kita wudu, kita akan menghidupkan keran ya. Kalau sudah selesai airnya digunakan, ya kita apa? Tutup kembali kerannya, jangan sampai apa? Tidak menutup kerannya lah. Berarti itu apa? Pemborosan ya, israf. Bisa menggunakan air secukupnya. Terus listrik. Lah, listrik ini bisa menggunakan secukupnya. Contohnya, kalau malam menggunakan lampu. Lah, kalau pagi, siang, lah, itu listrik bisa dimatikan. Berarti apa? Hemat TV. TV kalau kita menonton, kalau sudah selesai ya TV itu dimatikan. Jangan sampai apa? Pagi, siang, sore, malam ditinggal pergi tapi TV-nya apa? Hidup. Lah, itu namanya apa? Suatu pemborosan. Terus 2, rajin menabung. Yang namanya menabung ini bisa sedikit, bisa banyak. Sekemampuan kita. Kalau kita tiap harinya bisa nabung 500 rupiah, ya kita menabung 500 rupiah. Bisanya 5.000, ya 5.000, dan seterusnya. Jadi uang itu apa? Bisa kita gunakan di masa depan. Suatu saat kita sedang membutuhkan untuk membeli sepeda, lah tabungan itu bisa apa? Dibuka, bisa untuk membeli apa? Sepeda. 3, jajan secukupnya. Misalkan nanti sudah tatap muka, sudah masuk sekolah,
ketemu sama teman-teman, mungkin teman-temannya pada jajan ya. Jajannya ya seperlunya saja, misalkan mau beli nasi dan es. Ya, kita jajan secukupnya, jangan sampai uang yang apa sudah dikasih uang saku 20.000 buat jajan yang ini itu lah, akhirnya apa hutang sama temennya lah, berarti itu tidak menunjukkan pola hidup hemat. Kalau kita bisa mempraktekkan pola hidup hemat, ya apa jajan itu apa secukupnya, misalkan main kemana gitu ya. Ya, kita bisa apa? Menerapkan pola hidup hemat, bagaimana uang ini bisa cukup. Apalagi kalau bisa apa? Ada sisanya. Nah, itu sudah menunjukkan pola hidup hemat. Banyak ya, menerapkan pola hidup hemat itu banyak bisa enggak hanya contohnya ini, bisa dilihat anak-anak ketika dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara menerapkan pola hidup hemat di rumah? Lah, bla 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 lah, seperti itu ya. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi dari Ustazah. Misalkan belum paham, bisa tanya ke Ustazah, bisa lewat Japri. Bisa tanya ke WA ya. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.